Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat ulasan sinetron Magic 5 yang tayang hari ini 18 September 2024, episode 538. Pada akhirnya, sepertinya Rasya benar-benar bisa menyelamatkan Naura. Pasalnya kali ini Rasya yang memutuskan untuk mencari keberadaan Naura dan juga Ceria, sementara anak-anak Magic 5 lainnya mencari keberadaan Alif. Dan benar saja, Rasya datang di waktu yang tepat ketika Ceria berusaha memegang Naura. Alhasil kali ini Naura pun diselamatkan oleh Rasya di saat waktu yang tepat. Alhasil semuanya pun baik-baik saja dan Rasya senang karena pada akhirnya Naura baik-baik saja. Sementara itu, kali ini semua berkumpul dan pada akhirnya anak-anak Magic 5 lainnya pun berhasil menemukan keberadaan Alif dan semua dalam keadaan baik-baik saja. Nampaknya Naura menyesal karena tidak mendengarkan kata-kata dari Rasya dan juga anak-anak Magic 5 lainnya. Namun, yang terpenting saat ini baik Rasya dan juga semuanya sudah berkumpul menjadi satu, terutama kali ini Naura dan juga Alif. Dan itu artinya kali ini memang anak-anak Magic 5 harus secepatnya membuang boneka yang ada pada Ceria itu karena sangat membahayakan. Makin penasaran dengan episode hari ini akan seperti apa kelanjutannya? Saksikan terus Magic 5 hanya di Indosiar. Terima kasih dan sampai jumpa.